Indonesia meraih medali emas olahraga panahan kategori compound wanita. Namun dalam kategori individu, Agatha Salsabila kalah dari atlet Malaysia Nur Hasrin. Tim beregu putri Indonesia tetap fokus meski hujan turun. Dengan total poin 220, tim beregu putri berhasil mengalahkan tim asal China Taipei. Sementara dari kategori individu, Agatha Salsabila harus mengakui performa Nur Hasrin yang lebih baik. Agatha harus puas dengan medali perak dalam ajang Invitation Tournament Asian Games.